Al-Quran itu, ya pertama dia adalah petunjuk. Karena kalau kita tak bersama Al-Quran, kita pasti salah jalan, macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekat Masjid Sultan. 1 Januari, New Year 2018. Hari ni tak kerja, so ada chance untuk buat video. Actually okay lah time sekarang untuk buat video, sebab nampak macam turis, muka saya pun macam Indonesian, so blend in. Apa yang sedap sangat dengan aiskrim ni? Sebab dia punya waffle macam tak, waffle dia very crunchy, bukan crunchy je, macam orang cakap berlemak. Is it lemak orang cakap? Tak tahu. Waffle dia nama dia egglet waffle. Kedai apa? Lickety. Okey. Dia anak beranak dengan Tika Swedish. Anak beranak eh? Okey. Okey, family lah, family senang cakap. Family, yes. Okay, let's do something random. Ni saya buat seorang. Tak pernah try benda ni. Mari kita tanya turis apa goals diorang untuk 2018 ni. Okay. I would like to know, is there any goals in the new year for 2018? Not really. Enjoy life. Enjoy life. Okay. That's good. What's your name? Philip. Philip. Okay. Nice to meet you. Thank you. That's all. Thank you. Okay. Bye. Okay, tu bukan senang eh. Enjoy life. Deep ke ber? Okay, let me start. Okay, I'm with Daniel from Australia. Yeah. Okay, good. What's your goals in 2018? Just to make it through it and be nice to everyone, and I don't know, just make it happy for everyone. English. Yeah. Okay, saya bersama keluarga siapa? Darul, Masya Allah. Daripada Indonesia sebelah? Indonesia, Surabaya, Jakarta. Kalimantan, Masya Allah. Kalimantan, selamat datang. Ya, saya mau tanya tentang apa cita-cita di 2018 ini. Apa yang ingin dicapai? Bisa traveling lagi ya. Bisa traveling lagi ke tempat yang lebih jauh lagi. Kenapa ya? Karena kalau traveling itu membuat kita itu semakin bersyukur. Kalau hanya mengetahui satu negeri kita sendiri saja, kadang-kadang merasa ada yang kurang. Tapi kalau melihat negara lain, kadang kita merasa, oh ya ternyata kita ada yang lebih baik, ada kita yang lebih kurang. Okay. Ingat senang ke nak tanya? Nak approach orang satu hal, nak tanya minta izin lagi satu hal, soalan pun lagi satu hal. Tapi so far okay lah, great experience. Buat seorang kat tengah-tengah ni, bagus. Baru kena reject dengan orang Yaman sebab dia tak suka diambil video and hate pictures lah actually. Straightforward dia cakap macam tu. But he's a kind man. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat rezeki untuk bertemu dengan teman dari Indonesia. Namanya Asa. Belajar sama-sama di Al-Azhar, kuliah tafsir juga. Tidak tahu, tak sangka untuk jumpa di Arab Street. Okey, jadi saya nak tanya tentang apa yang ingin dicapai pada tahun 2018. Boleh? Kalau untuk tahun 2018, apa yang nak saya capai itu, pertama saya nak hafiz Quran dulu 5 juz. Itu dulu. Tapi secara mutkin, maksudnya secara tidak bisa lupa lagi malakah. Ingat okay. Di kepala itu. Karena syarat untuk jadi ulama itu tak gampang kan. Minimal kalau kata Ali Syariati 10 juz. Nah, kita baru ya perlahan-lahan. Per tahunnya kita hafal, misalnya target saya sekarang umur saya 25 nih. 25. Target saya di usia 25 saya hafal 5 juz. 26 saya hafal 6 juz. Nanti usia 30 saya hafal 10 juz. Dan saya juga targetnya kena memperbagus bacaan Quran dulu gitu kan. Karena ya bacaan Quran itu penting sekali.
Karena kalau tidak bagus bacaannya tak terasa hawa atau zuknya. Rasa Al-Quran itu hidup dalam jiwa kita rasa gitu. Kenapa penting sangat untuk ada Al-Quran itu dalam jiwa? Karena Al-Quran itu ya pertama dia adalah petunjuk. Karena kalau kita tak bersama Al-Quran, kita pasti salah jalan macam itu. Sekarang Asa, nanti Antum akan sambung master saya. Ya, saya insya Allah menyambung ini program Biasat Ulia di Al-Azhar, maksudnya S2. Magister. Insya Allah. Insya Allah kalau Allah masih beri kesempatan, saya nak lanjut sampai doktor. Karena tak boleh setengah-setengah berilmu. Karena yang belajar tu sudah selesai magister, sudah selesai doktor, itu yang baru belajar namanya. Karena kata ini, kata doktor saya di Al-Azhar, kalau kita cuma belajar baca kitab aja terus kan, supaya bisa lulus ujian, dapat ijazah atau syahadah, itu belum belajar namanya kan, ya kan, macam itu. Kita belajar terus sampai kita mati macam itu. Masyaallah. Right, so kita in the first January of 2018, biasalah orang akan keluarkan things yang nak buat ataupun 2018 dari resolution, goals dan sebagainya, apa-apa yang nak dicapai. Woi, kuatlah. Important untuk kita set kita punya goals, jadi kita capai benda tu apa yang kita nak. But macam mana kita nak capai the goals is another thing lah, tu yang kita kena ambil kira, and also kita kena set diri kita to get to the goal yang kita dah set. Kita nak set goals untuk sampai ke satu tempat tu, tapi jangan lupa kita set kita punya spiritual goal juga. Macam mana kita set the goals for kita punya spiritual, terserah masing-masing lah. The journey towards something good, tak boleh kelangkabut. All the best in 2018. Goal saya pula untuk jadi produktif. Macam nak jadi produktif? First, kita nak kena tahu apa itu produktif. So, habiskan buku Produktif Muslim ni, baru boleh sampailah. Itu je. Bye.